Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, itu toko yang berada di Malaysia untuk mengambil sebuah barang, yaitu iron soldering machine. Bagaimanakah rupa barangnya? Ikuti terus videonya. Bye. Oke guys, saya akan berangkat dulu. Kita akan pakai helm dulu. Kita mesti pakai masker. Kita berangkat. Sebelum berangkat kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita ambil sendal dulu. Kita berangkat sendiri dan kita menggunakan motor. Di Malaysia sini kita boleh beli motor, tapi hanya tak boleh mempunyai SIM. Oke, ini motor saya. Kita akan berangkat. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Soldering iron machine itu seperti solder biasa guys, cuman dia otomatis kepada bagian timahnya otomatis. Tapi saya pun belum melihat langsung barangnya seperti apa. Ikuti terus videonya sampai unboxing nanti. Oke guys, saya skip di sini dulu agar tidak terlalu panjang durasi, dan saya akan buat videonya lagi nanti di kedai atau di toko. Oke guys, kita sudah sampai, kita akan masuk ke dalam kedainya. Oke. Okay. Nah, ambil barang. Kamu bila mesej apa? Ya. Bila bila mesej? Kemarin petang. Kemarin petang. Nama dia Rahmat Amin. Kamu punya barang? Kamu punya kan dia punya? Saya punya. Bayarnya? Ya. Bayarnya mau tengok ni. Ini ya? Itulah. Mau sign dulu. Nama IC tarik sign ya. Tarikh hari ini 23. 23. Bulan 5. 3. 20. 20. 179. Tengok orang betul lah. Ya betul. Cakap jadi. Okay, thank you. Okay. Okay guys, sudah kita ambil barangnya. Seperti ini. COD. Okay guys, kita sudah sampai di rumah dan kita akan unboxing barang yang kita sudah ambil tadi. Ini dia barangnya. Apakah isi dalamnya? Kita lihat sama-sama ya guys. Karena sekian lama kita tidak membuat video unboxing, kali ini kita sempatkan satu barang ini selama musim corona ini. Kita unboxing saja terus. Oke.
Ini dia barangnya. Buka. Teng teng. Ha. Ini model barangnya dalam, guys. Dan saya nampaknya tidak diberi timahnya. Apakah ada dalam? Tak ada rollnya. Apakah yang mereka buat terhadap ini? Mereka tidak memberikan saya rollnya, tapi hanya ininya saja. Wah, terlalu. Sungguh terlalu mereka menjual ini, guys. Harusnya ada rollnya di sebelah depan, guys. Macam mana kita mau nyolder ini? Sungguh terlalu. Oke, kita langsung unboxing terus ke dalam barangnya ini. Dan saya pun bingung bagaimana mereka berpikir menjual barang tanpa disertai dengan roll yang di belakang ini. Di sini gambarnya ada rollnya ya, guys. Ini gambarnya ada rollnya, tapi mereka tidak memberikan kita rollnya, hanya soldernya saja. Jadi saya pun tak habis pikir bagaimana mereka menjual ini. Kita terus unboxing seperti ini. Kita koyak-koyak saja terus. Sungguh-sungguh terlalu orang yang menjual. Hah, barangnya seperti ini. Ya, bisa kita lihat ini. Soldering gun. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kerjanya ini, yaitu saya ambilkan timah dulu. Nah, contohnya kita ini ada timah yang bergulung-gulung yang disimpan di dalam tabung seperti ini. Saya akan contohkan bagaimana penggunaan soldering gun mesin ini. Kita panjangkan dulu, kita rentangkan. Kemudian ini ujungnya kita masukkan ke dalam sini, lubang ini. Terus kita tekan-tekan seperti ini, ya, dia akan lari masuk seperti ini. Nah, dan dia akan muncul di ujung sini nanti. Perhatikan, nah, dia sudah muncul di sini, ya, ujung timahnya. Nah, maka kita tidak usah memegangnya dengan kiri kanan lagi ketika kita menyolder. Kita tinggal tekan ini dan kita lekatkan. Oke, untuk menunjukkan cara menggunakannya, saya akan tunjukkan. Ini dia. Oke, guys, kita akan bikin contoh solderannya, yaitu dengan cara kita cucukkan dulu kabel ininya, kabel listriknya atau karennya. Setelah itu kita dekatkan ke sini. Caranya yaitu kita tekan ini apabila sudah panas. Dan di sini ada dua pilihan. 65 kita arahkan ke atas, dan apabila kita ingin menggunakan yang 45 kita arahkan ke bawah seperti itu, ya. Oke, sudah panas, kita solder ini, yaitu kita dekatkan seperti ini, ya. Sangat-sangat mudah menggunakan solder ini, ya. Hanya kita tekan, sorry, tertekan jadi tak tercabut. Oke, seperti ini.
Nah, sangat-sangat mudah. Tekan, maka dia akan otomatis melekat ke ujung sini. Oke. Ini sangat-sangat senang dalam penggunaannya, sangat rapi dan panasnya cukup. Oke, seperti itu saja untuk contoh cara penggunaan solder ini, dan sangat-sangat oke. Dan hanya satu kekurangannya, dia tidak menyertakan roll di belakang ini, yang harusnya ada rollnya yang boleh disangkutkan ke sini, kemudian tali ini masuk ke dalam. Hanya itu saja kekurangannya di dalam solder yang saya beli ini. Tapi dalam bentuk kualitasnya sudah lumayan oke. Dan kita akhiri dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Acu Tutorial agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video unboxing serta tutorial-tutorial yang lain. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.